Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adamu naf'an fi ulumi fi darina amin. Summa yastaw'ibu ra'sahu bil-mas'i bi'ayyabulla yadayhi wa yulsiqa ru'u sa'asabi'il yumna bil-yusra. Summa kemudian yastaw'ibu dia meratakan ra'sahu akan kepalanya bil-mas'i dengan menyapu. Ya, dia ratakan kepalanya dengan air, ya, dengan menyapunya. Kalau sapu berarti apa? Air enggak mengalir itu ya. Cukup ambil aja air, giniin, ratakan, sapu, ya. Ayah enggak apa-apa. Begini, kalau begini nih airnya kita giniin. Ya, kalau ini namanya ghusl. Jadi perbedaan ghusl wal mashu, kalau ghusl ya sayalanul ma, mengalir air. Kalau mashu airnya enggak ngalir. Gitu. Hah? Iya, kalau bahasa kita meper gitu. Diusap. Ya, gini. Ini namanya mashu. Gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya, di sini akan dikasih tahu. Ya. Caranya bi ayyabula, dengan bahwa dia membasahi yadahi akan dua tangannya, dibasahin dua tangannya ke air. Diambil ya. Apakah itu di keran ya? Kalau kita di keran ya. Mari keterangan kita ambil, bagusnya keran kita ambil. Tutup lagi tuh kerannya biar airnya enggak boros itu. Jangan buang-buang. Nah, kemudian wayusiko, dia menempelkan ru'usa asabil yumna, ru'usa ujung-ujung jari jemari ya, yang kanan bil yusra dengan yang kiri. Dia menempelkan ujung-ujung begini. Wa yadha'a, ya, ini kanan yang kiri tempelkan. Wa yadha'aha, dan dia meletakkan akan keduanya ala muqaddami ra'si. Dia letakkan keduanya di atas depan kepala sini, letakin sini. Ya. Wa yamuddahuma, dan dia panjangkan keduanya, dijalanin maksudnya. Dia menjalankan keduanya ilal qafa, ke tengkuk leher belakang ya, ke leher belakang tengkuk. Wa yaruddahuma, dan dia kembalikan keduanya ilal muqaddami, ke depan. Hakadha yaf'alu, ini hakadha ya, ini demikian itu. Yaf'alu, dia lakukan salah sama ra'atin, tiga kali berturut-turut. Jadi begini, taruh di depan sini ya. Tempelkan di sini. Ininya di sini ya. Tarik ke belakang. Tarik ke depan lagi. Umpama ada yang nanya, boleh enggak kalau begini aja? Boleh-boleh aja sih. Cuma tuh ulama tuh ya membuat cara gitu. Iya, untuk membedakan mana ibadat, mana adat gitu. Biar kebeda, adat tuh begitu, ibadat tuh begitu.
ibadah caranya gini. Ini ujung-ujung. Jadi dia menempelkan ujung-ujung jari jemari tangan yang kiri, tangan yang kanan dengan tangan yang kiri, tempelin. Ya. Lalu tarik kemari. Tarik lagi. Ya. Jadi andai kata dia usak aja begini, tahsulu yahsulu ya, aslu sunnati, hasil asal sunat. Artinya dapat sunat juga. Gitu. Dapat sunnah juga. Walaupun begini-begini, walaupun diginiin. Ya enggak pakai begini enggak. Begini aja udah. Jadi wa yaqulu dan dia berkata Allahumma ghassini rahmataka wa anzil alayya min barakatika wa azilni tahta arsyika yauma la zilla illa zilluka. Allahumma ya Allah ghassini, kelilingilah aku bi rahmatika ya, dengan rahmat engkau. Jadi kita minta sama Allah supaya kita diselimuti dengan rahmat Allah. Dikelilingi rahmat Allah. Wa anzil alayya, turunkanlah kepadaku ya Allah min barakatika, daripada keberkahan engkau. Wa azillini, naungilah aku ya Allah tahta arsyika, di bawah naungan engkau. Yauma la zilla illa zilluk, ya, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan engkau. Ya, jadi dianjurkan untuk baca ini. Summa yamsahu uzunaihi zahiraha zahirahuma wa batinahuma bima in jadidin. Summa kemudian yamsahu, dia menyapu. Ya, habis kepala dia sapu. Uzunaihi, akan dua telinganya, ya, dua telinganya. Zahirahuma wa batinahuma. Zahir, ya, luar keduanya dan dalam keduanya. Bima in jadidin, dengan air yang baru. Jadi bukan air yang bekas tadi, bukan. Air ngambil lagi. Ngambil, ambil air, enggak usah begini, ambilnya, ambil aja. Ya. Ambil aja nanti di, ya, ini caranya fayadkhulu, ya. Maka fayudkhilu, fayudkhilu musabbihataihi, maka dia memasukkan musabbihataihi akan, ya, maka ia memasukkan akan dua telunjuknya fi sima khai uzunaihi, pada dua lubang dua telinganya, pada dua lubang dua telinganya, dua lubangnya. Jadi dia masukkan dua, ya, jari telunjuknya fisima khay, pada dua lubang dua telinganya, dua dimasukin. Maksudnya masukin di sini lempengan, lempengan lubangnya, bukan dimasukin ke dalam gitu, bukan. Nah, begini caranya. Wa yudiru ibhamaihi, dan dia memutar akan dua jempolnya. Ini jempol, ini jempol, ya, jempol di belakang. Ala zahirihima, di atas luar keduanya, nih, luar keduanya. Ya. Jadi caranya, ya, caranya nilai sini. Gini, jalanin di dalam, di luar jalanin gitu. Jadi ini telunjuk kita mulainya di lubangnya, jempol kita di belakang telinga atau di luar telinga, lalu jalankan yang di dalam, ya, terus pojok-pojokan, lepit-lepitannya, ya, dibersihkan, kemudian yang di luar jalan, apa, jempolnya pun jalan gitu. Nah, ini begini nih, ini sebelah sini telunjuknya lempengan, bolongan, lempengan, lubang telinga,
jempolnya taruh di luar telinga, di belakang, ya, lalu jalankan, kemudian jalankan yang di dalam lempengan lekuk-lekukannya, ya, jalanin sambil bersihkan, lalu yang di belakang apa jempolnya jalanin, gitu. Ya, orang yang benar cara membersihkan ya telinganya, telinganya bersih. Ya, kalau enggak benar kerakan mulu sini. Tai kuping kerakan mulu. Ya, kalau enggak benar. Diapain? Kupingnya ditekan sedikit supaya ginjalnya bagus. Oh, ini nanti. Itu ahli kesehatan. Ya. Ah, kemudian setelah sudah kita bersihkan, ya apa? Setelah kita sudah bersihkan, kita sudah sapu telinga. Summa yadaul kafa. Kemudian dia meletakkan dua telapak tangan ini. Ini dua telapak tangan. Perhatikan. Dia letakkan alal uzunaihi di atas dua telinganya. Begini. Perhatiin. Habis kita bersihin ini, sini taruh. Istizharon. Kenapa? Karena untuk menjelaskan. Ya, untuk menjelaskan rata air ke telinga. Wa yukarriruhu salasan, dan dia ulang-ulang tiga kali. Tekan, habis kita udah tiga kali tekan, tiga kali. Nah, ini air masuk ke dalam rata, dan bagus juga kalau air ada masuk sedikit ke dalam lubang telinga. Jadi maaf, tai telinganya nggak keras. Dia kalau kemungetan keras telinga kita sakit. Jadi ditekan rata tadi tiga kali. Ini jarang banget orang kerjaan begini ya. Ya, sepertinya jarang orang kerjaan seperti ini ya. Jarang kita lihat orang wudu telinga lancar aja udah. Tekep begitu jarang. Iya, termasuk as ya, dalam perintah asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Allah ya, wa yaqul, dan dia baca, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadi al-jannati ma'al abrar. Nah, lagi teringat nih sunah baca ini, anjurkan. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku minal ladzina yastami'una al-qaula, termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan. Ya. Nih, ya. Ini doa cakep nih. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang dengar ucapan, dengar nasihat. Karena banyak ya orang yang kagak mau dengar nasihat. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada juga mentok, kagak masuk sama sekali. Nauzubillah. Ada yang begitu, tekep kupingnya atau tinggal kabur. Ada yang dengerin tapi kagak dipakai. Nah, kita minta sama Allah supaya termasuk orang yang dengar omongan. Fayattabi'una ahsanahu, lalu mereka mengikuti akan yang paling bagusnya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Ya Allah, pendengarkan kepadaku akan panggilan surga bersama orang-orang abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Baik namanya abror, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, abror.
karena ada suka ada kata-kata ya, min hasanatil abrar wasayyatil mukarrabin. Abrar tingkatan yang pertama ya, maksudnya awal tuh. Yang lebih tinggi lagi mukarrabin, lebih tinggi lagi. Summa yamsahu, kemudian dia menyapu rokobatahu, akan rokobahnya, apa, leher belakang, tengkuk. Likaulihi, karena ada sabda Nabi alaihi salatu wasalam, mas'u rokobati amanun minal ghalli yaumal qiyamati, menyapu leher aman dari dengki pada hari kiamat. Menyapu leher aman dari dengki pada hari kiamat. Ya, menyapu leher aman dari dengki, masya Allah. Jadi insya Allah Pak, kalau kita sapu ini Imam Ghazali beliau mengutip ini, insya Allah aman dari dengki. Walaupun ini khilaf pendapat kalangan ulama, di kalangan mazhab kita pun Syafi'i. Tapi dalam tasawuf dipakai. Hemat saya enggak ada masalah, enggak ada salahnya. Habis ya, yang lain-lain ini sapu. Ini kan dikatakan di sini kan habis apa nih? Habis telinga itu ya. Habis telinga. Habis telinga terakhir ya, sebelum kaki tengkuk kita. Ya, supaya apa? Supaya enggak ada dengki di hati kita. Karena susah dengki ini, sifat hati susah ini. Hasad. Iya. Ya, termasuk hasad. Iya, termasuk hasad. Dengki susah, Pak. Susah. Melihat orang ini. Melihat orang cakep, ini orang bagus. Iya, pikiran udah. Iya. Udah gedeg aja sama orang. Ini. Jadi enggak ada salahnya ini, Pak Sun. Hemat saya sih, kalau hemat saya jangan sampai kagak. Jangan sampai kagak. Niatin supaya apa? Supaya enggak ada dengki. Insya Allah, kalau Imam Ghazali udah suruhkan seperti ini, insya Allah, ya, benar. Baik. Wa yaqulu, dan berkata, Allahumma a'tik raqabati, ya Allah bersihkan, bebaskanlah akan raqabati, leherku, minan nari, maksudnya leherku ini diriku ya. Leherku maksudnya diriku nih. Leherku maksudnya diriku. Iya. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Ini mengatakan sebagian tapi yang dimaksud semua. Ya bisa begitu. Ya Allah bebaskanlah akan leherku daripada api neraka. Tiga kali bacanya. Allahumma a'tik raqabati minan nar. Allahumma a'tik raqabati minan nar. Wa a'udzubika min salasili wal aglani. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Wallahu a'lam bishawab.